para pengawas yayasan yang saya kasihi, para kepala satuan pendidikan dan juga para suster yang berkarya di bidang pendidikan yang saya kasihi. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam rapat umum anggota RUA Yayasan Santo Gabriel tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh mengadakan pertemuan tatap muka di tempat ini setelah sekian lama kita mengganti pertemuan tatap muka dengan pertemuan online, termasuk RUA Yayasan Santo Gabriel tahun 2021 yang kita lakukan secara online. Pada kesempatan istimewa ini, saya bersama para anggota Dewan Provinsi menyampaikan terima kasih kepada Suster Ketua Yayasan bersama para pengurus Yayasan atas usaha dan kerja keras para suster selama ini, meski di tengah pandemi COVID-19. Para suster memberi respons cepat atas situasi atau tuntutan pemerintah terkait bagaimana yayasan dan semua satuan pendidikan dalam lingkup yayasan ini tetap dalam kondisi terupdate, tetap mengikuti regulasi pemerintah yang ada. Sebuah kerja keras yang kritis, kerja yang kreatif, kerja yang inovatif, dan gerak cepat atau cepat tanggap terhadap transformasi pendidikan Indonesia membuat yayasan dan satuan pendidikan kita tidak tertinggal atau tidak terlindas oleh transformasi yang terjadi tersebut di negara kita. Transformasi pendidikan Indonesia episode ke-7 adalah salah satu bentuk transformasi yang disruptif, yang mengganggu kita, yang menggugah kita. Dan justru transformasi yang mengganggu, yang disruptif ini menuntut kita untuk mentransformasi diri dari lembaga-lembaga kita dengan cara yang pertama adalah membuat self-disruption, disrupsi diri sendiri, atau yang istilah dulu biasa disebut dengan EDS, evaluasi diri sekolah. Peluncuran program Merdeka Belajar episode ke-7 oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim pada awal tahun 2021 tentang program sekolah penggerak, dan episode ke-5 tentang guru penggerak mendapat respon positif dari yayasan dan unit-unit kita dan langsung mengimplementasikan dalam aksi nyata terkait transformasi pendidikan di satuan-satuan pendidikan kita. Untuk itu kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada suster ketua dan para pengurus yayasan yang selalu berusaha mengikuti regulasi pemerintah dan dengan segera mengeksekusinya, meski dalam pelaksanaannya kita menghadapi banyak tantangan. Tapi kita tetap berkomitmen untuk maju terus. Terima kasih dan apresiasi juga kepada para kepala satuan pendidikan dan para suster yang berkarya di unit pendidikan. Selama ini para suster bekerja dan berjuang habis-habisan untuk berjalan bersama yayasan dalam rangka transformasi satuan pendidikan kita agar sejalan dengan regulasi pemerintah. Profesian karena kalian sudah melewati tantangan masa lalu dan kini menghadapi tantangan masa depan. Dalam kaitan dengan transformasi pendidikan di Indonesia yang sejauh ini sudah melewati episode ke-17,
Saya mau menegaskan kembali tiga hal penting yang sudah ditanggapi dan sedang dalam proses eksekusi oleh Yayasan dan Satuan Pendidikan kita. Yang pertama, setelah penggerak Merdeka Belajar episode ke-7. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik atau menyeluruh dengan mewujudkan profil belajar pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan juga karakter yang tentunya diawali dengan sumber daya manusia yang unggul dalam hal ini para sekolah dan juga para guru. Sekolah penggerak adalah sekolah yang memiliki kepala sekolah yang tidak hanya bisa mengatur operasional suatu sekolah, melainkan juga bisa mengerti proses pembelajaran siswa dan menjadi mentor untuk guru-guru di sekolah. Hal ini berarti bahwa kepala sekolah maupun para guru harus mempunyai pengalaman mengajar. Kepala sekolah menjadi penggerak bagi guru-gurunya bahkan bagi sekolah yang lain. Kita bersyukur bahwa sampai saat ini Suster Yuli Juliana Nina sudah lulus ya menjadi sekolah penggerak di SD Kabupaten. Sementara kita yang lain masih dalam proses, yang saya dengar kita menunggu, ada yang menunggu hasil tes dan yang lain yang mungkin tahun depan kamu bisa mengikuti program ini. Transformasi ini menjadi tantangan sekaligus instrumen yang mendorong kita untuk belajar dan mentransformasi diri. Kita juga bertanya, bagaimana kalau di sekolah-sekolah kita sudah ada guru penggerak yang notabene adalah awam, sementara kepala sekolah atau kita sebagai guru di sekolah belum menyandang predikat baik sebagai guru penggerak maupun sebagai kepala sekolah penggerak. Konsekuensinya bahwa kita harus menjadi guru penggerak sebelum dipilih atau diusulkan menjadi kepala sekolah penggerak di sekolah-sekolah penggerak. Yang kedua, guru penggerak Merdeka Belajar episode yang kelima. Guru penggerak adalah ujung tombak transformasi pendidikan Indonesia. Guru penggerak dalam Merdeka Belajar merupakan seseorang yang mampu mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan dirinya secara holistik, yang memiliki pemikiran yang kritis dan daya cipta yang kreatif. Sebelum seorang guru terpilih menjadi kepala sekolah penggerak, dia terlebih dahulu menjadi guru penggerak. Lagi-lagi ini suatu tantangan yang menuntut kita untuk bergerak lebih cepat. Untuk itu rancangan kita ke depan, para junior yang lulus kuliah bidang pendidikan langsung ditempatkan untuk mengajar di sekolah-sekolah kita. Mulai proses mengurus NUPTK dan seterusnya, mengikuti prosedur kerja sesuai regulasi pemerintah yang berlaku. Dengan demikian, kita tidak terlambat dalam memenuhi tuntutan transformasi pendidikan, terutama episode guru penggerak dan juga kepala sekolah penggerak. Yang ketiga, Merdeka Belajar episode ke-15, kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar. Kurikulum prototipe nama dulu dan yang sekarang sudah diubah menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum ini bertujuan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas atau perbaikan kualitas pembelajaran. Untuk itu, akselerasi untuk pembelajaran dan peningkatan kualitas guru sangat diperlukan. Kurikulum Merdeka Belajar adalah konsep yang dibuat agar siswa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Kurikulum ini dirancang sebagai bagian dan upaya Kementerian untuk mengatasi krisis belajar yang sudah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah
karena pandemi COVID-19. Krisis ini ditandai dengan rendahnya hasil belajar peserta didik, bahkan dalam hal yang mendasar seperti literasi membaca. Kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki tiga keunggulan, yaitu lebih sederhana dan mendalam, lebih merdeka dalam arti pemerintah memberi otonomi kepada sekolah, dan lebih relevan serta interaktif. Sekali lagi, ini juga sebuah tantangan bagi kita. Kita diminta untuk memilih tiga opsi, tetap bertahan dengan K13, kurikulum darurat, yaitu K13 yang disederhanakan, dan atau kurikulum merdeka, kurikulum darurat yang dikembangkan. Memang, Menteri Pendidikan kita mengatakan bahwa transformasi adalah sebuah pilihan, bukan pemaksa. Lalu bagaimana tanggapan dari kita? Kita bersyukur bahwa ada sekolah dalam yayasan kita sudah mengajukan melalui jalur mandiri untuk bisa melakukan atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini dari SMA Baktiarsa. Baik para suster yang saya kasih, program sekolah penggerak, guru penggerak menyodorkan satu kata kunci yang menjadi alam atau tren bagi kita, yaitu kata dasar gerak. Gerak artinya orang tidak pernah diam, selalu ada dinamika atau pergerakan. Apakah kita siap untuk gerak, siap untuk terbuka mulai sesuatu, atau mulai bergerak berdasarkan muatan episode kelima, tujuh dan 15 tadi? Kita sudah mulai bergerak dan sedang dalam pergerakan itu. Untuk itu, pada akhir sambutan ini saya mengajak kita semua tetap mengambil sikap siap bergerak untuk mengeksekusi program sekolah penggerak dan juga kurikulum Merdeka Belajar di sekolah kita, di yayasan kita. Pada saat ini kita hanya punya dua pilihan, yaitu siap gerak maju jalan atau siap gerak jalan itu. Para suster yang saya kasih, pada akhirnya sambil memohon berkat dan bimbingan Allah Tunggal yang Maha Kudus, saya menyatakan bahwa rapat umum anggota luar yayasan Santo Gabriel Romere Kamis 24 Maret 2022 saya buka secara resmi.